Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Aikal bin Hanafi, asal Negeri Sembilan, Senawang. Saya berumur 20 tahun. Saya bermula main suka olahraga ni daripada pertengahan form 3. Cita-cita saya dalam suka olahraga ni untuk mencapai di suka Olimpik. Masa 100 meter final, bila saya dapat tahu yang saya berjaya mendapat peringkat emas, saya tidak sangka. Dan bagi saya, itu pengalaman paling manis lah bagi saya sebab masa itu saya pun baru first time main untuk sukan C 100 meter. Dua tahun lepas saya hanya main 4 kali 100 meter. Bagi saya, disiplin ni amat penting lah bagi setiap atlet. Sebab kalau kita nak berjaya, disiplin kena letak pertama. Rahsia kerjaan saya adalah solat lima waktu itu perkara wajib bagi umat Islam. Minta restu kepada ibu bapa dan coach. Tolak ajat sebelum tidur. Kita tawakal kepada Allah. Anda kata dia nak bagi kita peluang dan kejayaan. Saya merupakan player pecut Asia Tenggara di Sukan C 2019. Diperhatikan bagaimana Haikal lebih dahulu sendiri depan. Haikal di tempat yang pertama ketika ini. Tapi di sebelah kan diperhatikan bagaimana rusak kuat lawan. Jadi Haikal di tempat yang pertama untuk Mas Malaysia. Haikal berjaya meraihkan Mas Malaysia. Dengan catatan masa sedangkan di 10.3. Sekarang saya dan rakan-rakan saya sekarang berada di Mossy Forest. Ini adalah salah satu aktiviti yang kami selalu lakukan pada masa lapang. So aktiviti ini juga boleh membantu kami untuk dari segi fitness, strength dan lain-lain lah. Pada rakyat Malaysia, doakan kejayaan kami bertiga di kejohanan yang akan datang pada tahun hadapan. Selamat Tahun Baru! Malaysia boleh!